Ini banyak soal benda yang tak patut disoal. Ustaz, macam kita orang, macam kita orang kalau pergi ke bulan ustaz, kita nak menghadap ke mana ustaz kiblatnya ustaz? Jadi maksudnya begitu. Jadi saya kata air mani tu tak najis. Bila air mani tak najis, dia kata boleh tak ustaz kita ambil wuduk dengan air mani? Saya jawab, you kumpulkan dulu dua kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustaz Kazim Ilyas, guys ya. Nah, di sini lawak sangat katanya, kan. Kita belum tengok nih, kan. Nah, jadi kita jom kita tengok bersama, kita mengaji bersama apa yang disampaikan oleh Ustaz Kazim Ilyas. Tapi di sini ya guys, ya kalau boleh saya sepil di sini imam subuh. Tajuk dia imam subuh. Macam mana ni nak jadi imam subuh, macam mana, kan? Tak apa lama-lama, jom kita tengok bersama. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe kepada channel ini terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk ditonton sampai full ya guys ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan nasihat ataupun pesan daripada Ustaz Kazim Ilyas ini. Jadi jangan di skip videonya. Terima kasih. Jom kita simak bersama. Let's go. Baik. Jadi tuan-tuan, masalah dia saya katakan tadi sebab kita tak pernah buat. Nabi sebut Islam tu mudah. Tuan-tuan takut nak jadi imam. Apa yang takutnya? Jadi imam, jadilah ke hadapan Allahu Akbar. Tak biasa ustaz, biasakan. Jangan terus dengan maghrib. Jangan terus dengan isyak, memang payah. Mulakan dengan zuhur. Tak bunyi apa. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tahu baca tak? Senang tak? Senang. Tuan-tuan terus-terus tak pernah jadi imam, tiba-tiba subuh jadi imam. Tak ke haru? Allahumma hdini, Allahumma hdini fi man hada. Allahumma hdina, doa-doa. Mulakan dengan zuhur, senyap sunyi. Okey ustaz, masa zuhur boleh saya jadi imam ustaz, masalah dia doa ustaz. Doa ambil mikrofon tu lah kutub Bilal. Ambil apa? Tok Bila kata, baca. Batuk. Itu cara paling mudah sekali. Saya biasanya gitu guys, saya biasanya begitu. Ketika istilahnya sudah disuruh untuk doa gitu, wah saya gak enak suaranya. Alasan itu saya juga gitu guys. Kalau hadir di acara gitu kan, di masjid gitu, terus ada ustadznya yang lebih daripada saya, itu pasti saya kayak kayak malu lah kalau saya gitu kan, yang disuruh gitu. Jadi monggo antum gitu guys ya, alasannya batuk. Kalau tuan-tuan tak nak Tok Bila pun tolak dekat kita balik mikrofon, tak apa ambil. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Alhamdulillah. Doa makan juga. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum tanya, mana nasinya ustaz? Nasi kat dapur, mengambil sendiri. Dia faham masa baca sembahyang, doanya doa sembahyang. Doa makan pun boleh. Doa makan ni bukan sekadar nak makan, lepas sembahyang pun boleh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Doa juga. Tapi macam yalah, kalau baca doa tu macam nampak sangat kita macam tu kan. Macam doa makan tu macam yalah, nampak sangat kita tak pada doa ustaz kan. Kalau gitu doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah sembahyang kami ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, matikanlah kami dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Lagi selamat. Nanti orang tanya, "Hai, kamu tak baca doa dalam bahasa Arab ke?" Kalau aku baca bahasa Arab pun kamu tak faham, nak buat apa? Baik aku baca bahasa Melayu. Aku faham. Kalau aku baca bahasa Arab aku faham. Kamu tu masalah kamu. Nanti aku nak jaga kamu, bukan aku nak jaga aku sebenarnya. Aku kena faham tu. Jadi, yang jadi susah sekarang ni, asal habis sembahyang je, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi, kita pun takut tengok, ya Allah, banyak baca dia. Banyak. Susah, kata dia. Padahal benda tu sunat aje. Tak buat pun tak apa. Serupalah mandi mayat. Susah ya, kena macam ni, kena macam ni, kena bubuk. Mandi.
mandi sajalah macam mana kita mandi junub. Tuan-tuan sekarang berjunub, susah tak? Susah, kapur baru senang. Mana ada? Daun sintuk, daun bidara semua. Tak ada lah tuan-tuan. Mandi biasalah, ambil sabun apa semua. Bidara tak ada apa, tak ada. Bubuh je lah. Tak ada usah nampak macam terlalu. Yelah terlalu, tak ada terlalu lah. Kita yang nukuk nambahnya banyak. Tak ada daun bidara pun, kau pun barus pun, sabun pun boleh. Untuk mewangikan. Orang dulu buh daun bidara sebab nak bagi wangi. Jadi sekarang pakai sabun. Wangi juga. Tuan-tuan tak ada kain kapan. Warna putih, warna biru pun boleh kain kapan. Kalau kain kapan tak ada ustaz, kain kapan tak ada ustaz. Tuan-tuan boleh ambil kain. Mana-mana jenis kain? Kain pun tak ada ustaz. Ya Allah. Tika mengkuang ada? Tika mengkuang pun boleh jadi kain kapan. Masalah dia ustaz, tika mengkuang pun tak ada ustaz. Kita orang terbakar ustaz. Habis satu kampung ustaz. Oi. Kalau gitu ambil lalang. Ambil lalang, ambil daun-daun-daun-daun digumpulkan, ikat. Lalang pun tak ada ustaz, terbakar semua ustaz. Tsunami ustaz. Kalau tuan-tuan tidak ada barang tuan-tuan nak balut si mati, tuan-tuan boleh ambil seluk tanah. Seluk tanah tu dibasahkan dengan air sampai jadi selut. Tuan-tuan boleh selutkan dia dengan lumurkan di badan dia. Itu pun boleh. Sampai begitu sekali. Masalah dia ustaz, tanah pun tak ada ustaz. Kamu ni duduk di mana ni yang tak ada tanah? Itu di dalam air kayaknya guys ya. Aduh. Kadang-kadang soalan ni bukan-bukan satu-satu-satu tuan-tuan. Ya, kita kadang-kadang suka tanya. Sebab tu Nabi kata pada kita, Allah tak suka tiga orang. Yang pertama orang yang suka bertanya. Suka bertanya jenis ni lah. Kalau tak ada macam mana ustaz? Kalau tak ada macam mana ustaz? Ini nombor satu. Yang kedua Allah benci orang yang menyia-nyiakan masa. Yang ketiganya Allah benci kepada orang yang membazir. Tiga benda ni yang Nabi sebut Allah paling benci. Nombor satunya Allah benci pada orang yang suka bertanya. La tas'alu an asya'in. Jangan kamu banyak soal. Banyak soal kalau tak faham tak apa. Ini banyak soal benda yang tak patut disoal. Ustaz macam kita orang kalau pergi ke bulan ustaz, kita nak menghadap ke mana ustaz kiblatnya ustaz? Nak ke bulan pasal apa? Kamu ke Masjid Shah Alam negeri ni pun kamu tak nak sampai. Kerja sebelah aje. Tapi semayang tak pernah sampai. Ke masjid negeri tak pernah sampai, sibuk nanya ke bulan. Datang ke masjid dulu, kiblat di masjid pun tak tahu. Dia datang masjid negeri dia sesat. Mana jalan keluar? Tak pernah datang. Tiba-tiba sibuk tanya, kalau saya ke bulan ustaz, kiblatnya ke mana ustaz? Saya jawab senang je, you pergi bulan dulu, sampai ke sana you baru you call saya balik. Saya bukan bagi jawapan. Selagi you tak pergi buat apa you tanya. Nanti kadang-kadang ini yang selalu orang suka tanya, yang bukan-bukan. Ya, ada yang tanya ustaz, air mani ni najis tak? Saya jawab kalau air mani tu najis, kita pun najis. Sebab kita berasal daripada air mani. Kalau air mani tu najis, kita pun najis. Air mani tak najis. Cuma dia benda yang tak digemari. Mana ada orang gemar air mani? Itu saja, tak najis boleh pegang. Tapi tak gemar. Mana ada orang beli air mani? Kalau air kosong ni tuan-tuan beli ni. Seringgit ya, air mineral, seringgit ya. Seringgit, 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 air mani, seringgit. Mana ada orang? Tobat lahum, tak ada orang. Tak ada orang yang nak beli tuan-tuan. Tuan-tuan pergi uptown ke pasal malam ke, cuba tuan-tuan tengok. Gerai, le cikang, bandung, sirak rose, air mani, tobat lahum. Orang tengok semacam. Itulah makna dia, orang tak mau, bukannya kotor, orang tak mau. Ya Allah, macam tak ada air lain kamu nak jual. Jadi keedahnya begitu. Jadi maksudnya begitu. Jadi saya kata air mani tu tak najis. Bila air mani tak najis, dia kata boleh tak ustaz kita ambil wuduk dengan air mani. Saya jawab, you kumpulkan dulu dua kola. Air mani dua kula. Ya Allah, air maninya siapa itu? Lepas tu you call saya. Agak-agak bila nak kumpul dua kula? Ha, ni kena faham. Yang ni yang saya katakan tadi, Islam tu mudah. Tapi orang pasal orang tak faham. Orang tak mengaji.
Orang tak mengaji jadi payah. Sebab tu kita kena dekatkan. Tuan-tuan ni duduk kerja di mana-mana pun, kerja-kerja juga, tapi agama jangan tinggal. Bila kita kerja, dalam masa kita beragama, baru kita rasa agama dekat dengan kita. Betapa mudahnya agama itu. Bila kita jarang sebut tentang agama, jarang bercampur dengan agama, kita jadi runsin, jadi payah. Satu benda kecil tu jadi besar pada kita. Saya ni nak korban, Ustaz. Bagus, alhamdulillah. Pertama kali korban, ya Ustaz, tapi saya nak ambil yang terbaik sekali. Korban unta, Ustaz. Oh, bagus, alhamdulillah. Ya, syukur pada Allah Ta'ala. Tapi masalah dia, Ustaz, unta yang saya nak korban ni unta Australia, Ustaz. Unta Arab tak ada. Apa masalah unta Australia? Apa masalah? Ya, dia takut tak Islam je, itu lah. Unta orang putih. Saya jawab tak susah, cuba tengok dia sunat ke tidak. Dalam sunat. Nak tu insyaAllah Islam lah. Jadi bila kita jadi satu-satu benda, kita jadi berat. Sebab kita tak faham. Kalau kita faham apa masalahnya? Unta tu beli ke Arab ke, beli ke orang India ke, beli ke orang Melayu ke, beli ke orang Cina ke, janji dia unta, lembu, kerbau, kambing, sah. Bukan kita nak korban orang, kita nak korban binatang. Binatang ni bukan ada agama. Tuan-tuan yang kata pula kambing ni Islam ke tidak? No. Takkan tuan-tuan nak suruh dia ngucap? Jadi kalau kita faham agama tu mudah, senang. Kita mandi junub. Tuan-tuan sekarang berjunub. Susah tak? Susah. Kapur baru senang. Mana ada? Daun sintuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, ya, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, Imam Subuh lawak Ustaz Kazim Ilyas. Tapi sebenarnya bukan Imam Subuh di sini ya guys ya. Berkenaannya panjang dan banyak sekali tentang lawakan-lawakan. Tapi intinya di sini adalah ketika kita istilahnya memahami Islam dengan mudah, maka insya Allah ya menjalankannya dengan sederhana, menjalankannya sesuai dengan syariat, maka insya Allah kemudahan itu ada pada kita. Yang susah adalah ya kita banyak bertanya hal-hal yang tidak penting, kita tanyakan kenapa Ustaz ya, kenapa Ustaz, kenapa Ustaz, semuanya ditanyakan ya, kadang Ustaznya juga nggak tahu jawabnya gitu kan. Karena kenapa? Karena di sini yang terpenting adalah kita menjalankan agama itu sesuai dengan apa yang dituntun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kata Ustadz Kazim Ilyas tadi, hal-hal yang istilahnya kita senantiasa bertanya hal-hal yang tidak penting itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci ya guys ya, hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya guys ya. Kita kelakar bersama, kita tengok bersama, masya Allah ya kan. Hidup di dunia mana yang tak ada apa-apa pun ya, ketika kita nak kuburkan manusia kan, kafan pun tak ada Ustaz, ini tak ada Ustaz, semua terbakar, tanah pun tak. Allahu Akbar. Jadi ada aja lawakan daripada Ustaz Kazim Ilyas itu yang membuat kita tuh di luar nalar gitu ya guys ya. Masya Allah. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.